kemudian berlaku peperangan antara kamu dengan dia, yang dia mempunyai 8, disebut dalam hadis ini 80 panji, artinya 80 bendera pelbagai bentuk, kita katakan kepelbagaian skill peperangan, dan setiap satu bendera itu, setiap satu bendera itu dikuatkan dengan 12,000 pasukan. Oh, ini pasukan, ini pasukan, ini pasukan, ini pasukan, 12,000 pasukan yang akan menyerang kamu. Asalnya kamu berbaik. Saudara, kalau kita tengok secara tahlil siasi, secara analisa politik, hari ini kebanyakan negara-negara Islam tak percayakan mereka. Banyak dah dingin dengan mereka. Dan kita lihat mana-mana negara yang bila berubah kepimpinan, perkara pertama mereka cari ialah rakan strategik yang lain pada Amerika. Semua orang yang disokong oleh Amerika jatuh. Di Mesir, Mubarak jatuh. Orang kuat Amerika. Di Yaman, Ali Abdul Saleh. Orang kuat Amerika nak jatuh itu. Dan juga di negara-negara yang lain, orang yang pro Amerika satu persatu jatuh. Sama juga yang pro Rusia, satu persatu jatuh. Akhirnya kita lihat kebanyakan negara Islam mula suka buat cari suatu kuasa besar ekonomi baru. Mereka melihat China sebagai rakan strategik dari sudut dagangan dan juga ketenteraan. Ramai dah letak walak pada negara China, bekerjasama dengan China. Ini secara umum penafsiran ulama, tapi wallahu alam, kita tak tahu. Nabi hanya sebut iaitu orang yang berwajah kuning kulitnya. Ya, kuning, kita pun kuning juga. Tapi saya kata setengah ulama, nanti saya akan huraikan boleh sampai pada nas dia, setengah menyatakan dia adalah bangsa Cina yang mereka kuat, mereka pegang ekonomi, mereka pegang ketenteraan. Lalu kita ya percaya pada mereka. Sesudah itu mereka mengkhianati kita dan berlaku peperangan antara kita dengan dia. Berlaku peperangan yang akan dipimpin oleh kisah wujudnya Imam Mahdi nanti, yang akan diterangkan selepas ini. Artinya ini di antara apa yang Nabi SAW sebut, mereka khianat dan kita akan berlaku peperangan. Dan riwayat yang lain, ini semua saudara-saudara semua ialah dalil-dalil umum dahulu sebelum kita pergi kepada pembahagian tanda kecil kiamat dan tanda besar. Ini cuma nak beritahu bagaimana Nabi dengan visi tatallu'nya, dengan visi atau dengan pengkhabaran ghaib yang Allah Ta'ala beritahu pada Nabi SAW, Nabi cerita apa yang akan berlaku akan datang. Yang kita lihat sejumlah yang Nabi sebut sudah berlaku, dan sejumlah lagi menanti untuk berlaku, dan sejumlah lagi yang sedang berlaku sekarang. Seperti saya kata, bencana alam berlaku banyak, banyak dan banyak. Kita ingat dah baru reda banjir ni, Turki gempa bumi pula tadi. Gempa bumi, baru lagi gempa bumi minggu lepas, gempa bumi pula di Colombia, gempa bumi pula 2 hari lepas. Berarti tak berhenti. Dalam berita duk cerita gempa bumi, banjir, gempa bumi, banjir, tanah runtuh sekian-sekian. Akhirnya berita kita dipenuhi dengan bencana alam semua. Mereka kata bencana alam, kita kata ini adalah tanda-tanda kiamat. Sehingga kalau saudara baca surat khabar pun banyak bala, banyak cerita. Sini aksiden, sini terbakar, sini runtuh, sini, sini, sini. Berita yang boleh kita dapat ilmu sikit je. Semua berita tu kecukkan perut kita, kecukkan jantung kita. Buka je surat khabar dah takut. Tajuk depan dah takut dah. Tajuk depan dia berkait dengan bencana, berkait dengan kerosakan dunia. Ini menandakan tanda dekat kiamat. Nah, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Tabrani dan Ahmad, kesemua hadis ini sebagai sahih. Saudara tak perlu pertikaikan. Ini semua sahih kerana diambil daripada silsilah hadis sahihah oleh Syekh Albani. Min asyratis sa'ah al-fuhshu wa tafahush wa qati'atul rahim wa takhwinul amin wa timanul khain. Di antara tanda-tanda hari kiamat ialah perbuatan keji, yakni zina dan sebagainya. Kata-kata keji, yakni kata-kata sumpah hamun, maki hamun, sumpah mencarut marut, menjadi kebiasaan orang hari ini. Tengoklah dalam bahasa Facebook, bahasa Twitter, semua lucah. Semua maki hamun. Tengok semua orang maki hamun. Jadi dah budaya biasa. Maki hamun dah jadi budaya biasa. Walau setengahnya nampak macam positif. Kalau saudara, orang yang biasa masuk Facebook ke ataupun Twitter atau sebagainya, cuba saya tengok bahasa masing-masing bila dibagi komen. Masuk Malaysia Kini ke, masuk berita utusan atau apa saja berita, tengok komen bawah tu. Macam-macam maki hamun tulis. Ia menunjukkan sifat ataupun tanda-tanda akhir zaman sukanya manusia maki hamun. Sebab mudah. Taik je apa-apa yang mereka tak puas hati, mereka maki. Kadang-kadang selalu maki tu tak bertempat. Kadang-kadang saudara hanya kita katakan untuk merasakan sedikit ketenangan bagi pihak dia. Yang ni jawab pula maki balik. Akhirnya kita dapati semua maki amu, maki amu, maki amu, maki amu.
Ini tanda apa yang Nabi SAW sebut. Kemudian Nabi menyatakan tentang terputusnya silaturahim. Tidak mempercayai orang yang dapat dipercaya dan mempercayai orang berkhianat. So kalau kita fikir, Ustaz, bukankah dengan adanya Facebook, MySpace, Twitter menjadikan kita lebih ramai kawan dan hubungan silaturahim kita makin dekat? Jawabannya tidak. Realiti menunjukkan Facebook tidak menghubungkan silaturahim secara mutlak, tapi dia lebih kepada ruang untuk kita kutuk orang. Kita nampak macam jalinan ukhuwah tu banyak di hadapan kita. Kita ada telefon, kita boleh hantar SMS, MMS, kita ada internet, kita boleh chatting dan sebagainya. Kita nampak ruang-ruang ni jauh lebih banyak berbanding zaman Nabi SAW. Kita nampak secara positif ia boleh menghubungkan silaturahim, tapi tidak, ia menjadi sebab untuk bermusuh. Ramai mana yang tutup akaun Facebook, tutup akaun Facebook kerana fitnah berlaku, tutup, ada yang mengambil kesempatan dan sebagainya, dan ada yang mungkin lebih selesa tak ada benda macam tu semua, dia sakit hati pula kerana ternyata dia lebih mudah untuk putuskan silaturahim sebab bercakap tak ada adab. Kita kalau bercakap depan ni jaga sikitlah mulut, takut benda lempang. Cakap dalam Facebook, siapa nak lempang kita? Taip je, taip send, dah selesai. Tutup komputer, tunggu dibalas pula, so kita send balik. Menjadikan kita tak ada adab bercakap. Kalau saudara, sekarang ni saudara nak kata pada orang, saudara berdepan dengan dia, saudara tak berani cakap terang-terang. Saudara tahu akibat dia, berbalau bertumbuk. Tapi dalam Facebook, siapa fikir akibat? Ada setengah laman web hanya ceritanya makin hamung saja, tak ada benda lain. Luar biasa. Dimaki hamung ulama, dimaki hamung orang-orang baik, orang bertakwa. Tak tahu apa dia nak dalam hidup. Dia cuma nak rating yang tinggi. Dia maki hamung semua ulama. Aneh dia orang Melayu Islam. Tapi demikian manusia memutuskan silaturahim. Lagi orang benci dia seronok, lagi ramai orang masuk. Kadang-kadang sengaja tulis tajuk orang benci supaya orang dengar, orang baca. Kemudian orang kutuk bawah tu. Akhirnya lihat silaturahim mana. Walaupun saya katakan peluang untuk menyambung silaturahim jauh lebih banyak berbanding zaman dulu, tapi sebenarnya itu peluang untuk putus silaturahim. Peluang. Tengok orang hantar SMS. Orang hantar SMS nak cerai bini, SMS. Cerai isteri. Orang nak putus ukhuwah hari ni, SMS. Dah, saya tak nak kawan dengan awak. Send. Habis cerita. Saya letak jawatan, habis cerita. Akhirnya kita lihat semuanya terputus dengan benda macam tu. Dulu kena mengadap dulu, nak beritahu saya tak nak kawan dan ngawak, kena mengadap dulu. Sebab dulu tak boleh hantar SMS. Sekarang senang putus silaturahim. Senang hari ni nak menderhaka pada mak ayah pun senang. Segala-galanya mudah. Ini apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kemudian, orang yang dipercayai yang amanah dianggap khianat. Nanti mereka tak percaya orang baik, mereka lebih percaya orang jahat. Orang jahat mereka beri amanah, orang baik tak bagi amanah. Akhirnya kita tengok lihat aneh. Yang jadi pengurusi masjid semuanya perompak-perompak. Yang tak ke masjid, yang ambil duit tabung masjid, bukan tempat sini lah. Tapi banyak berlaku. Yang baik-baik semua diketepikan. Yang pegang masjid semua orang-orang yang kira-kira dapat projek, nampak keuntungan dalam bina masjid. Dia lupa ini rumah Allah. Akhirnya lihat kalau kawasan di dalam sekitar masjid pun ada benda macam ni, apatah lagi ke tempat-tempat lain. Yang sengaja nak pegang jawatan masjid bukan kerana mengimarahkan masjid, lebih ada kepentingan peribadi dia. Orang ni orang percaya. Sebab apa dia pegang kepala-kepala, dia buat sesuatu sehingga orang boleh lantik dia terus. Tapi orang benar-benar baik, yang benar-benar inginkan kebaikan pada masjid, orang ni diketepikan. Yang perompak-perompak ini dia beri amanah. Sebab itu saudara, ini antara apa yang disebut oleh Nabi SAW. Iza wussida al-amru ila ghairi ahlihi. Apabila suatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya, ini bukan orang yang amanah, orang yang khianat, maka tunggulah kiamat. Kemudian Nabi SAW menyebut hadis seterusnya tentang tanda-tanda kiamat yang kita huraikan minggu akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.